Banyak nih yang ilegal, apakah ini aman buat masyarakat dan terdaftar di OJK? Pertama kita jelasin, urban development itu bukan memberikan pinjaman, tapi hanya statusnya sebagai konsultan keuangan. Jadi konsultan keuangan, dana yang dicairkan berasal dari dana bank yang baik lokal maupun asing. Bu, harapannya ke depan seperti apa, Bu? Setelah dibuka urban developer properti Semarang, SS Malang. Harapan saya dengan adanya urban development cabang Malang, kami bisa membantu ekonomi masyarakat di Kota Malang dan sekitarnya agar perekonomian bisa berkembang dengan baik, terutama di masa-masa pandemi ini. Apakah untuk masyarakat ini berguna bagi masyarakat sekitar sini atau bagaimana? Masyarakat di Kota Malang dan sekitarnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga di luar itu. Prinsipnya kami mau membantu agar perekonomian bisa berkembang dengan baik. Harapannya ke depan seperti apa, Bu? Agar semuanya berjalan dengan lancar, perekonomian masyarakat terbantu dengan baik dengan hadirnya urban development cabang Malang. Masih dengan ibu siapa, Bu? Lima Ida Dara. Oke, makasih, Bu. Pasca pandemi corona ini, kami melihat banyak sekali pengusaha yang terkena dampak, banyak sekali karyawan yang terkena dampak, kena PHK dan sebagainya. Harapan kami dari urban development, program-program urban development ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang relatif mudah tanpa jaminan dan lain-lain. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan semuanya, Urban Development Cabang Malang resmi dibuka. Bisa besar bersama. Tiga. Oke, terima kasih. Bismillah. Lepas. Bu, tanggapannya Ibu seperti apa, Bu, untuk masyarakat dengan adanya Urban Development untuk memudah masyarakat Malang ini gimana, Bu? Saya berharap agar dengan hadirnya Urban Development Cabang Malang ini, kami bisa membantu masyarakat dari sisi perekonomian yang sangat terdampak oleh masa pandemi ini. Dan untuk mereka-mereka yang membutuhkan modal ataupun mereka yang sudah mempunyai modal tapi membutuhkan tambahan,
di situ kami bisa membantu. Harapannya seperti apa, Bu, dengan adanya kurban ini? Harapannya agar ekonomi bisa berkembang dengan baik, bisa meningkat, karena efek dari pandemi yang telah saya katakan tadi, harapan kami bisa berkembang dengan baik, perekonomian meningkat, masyarakat semakin sejahtera. Itu tujuan dari kami. Terima kasih, Bu. Dengan Ibu siapa? Ika Dara Ramli. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefanus Rocky Laloan, founder and CEO Urban Developer. Bang, kan ini masa pandemi ini, Bang. Kok Urban Developer malah melebarkan sayapnya, maksud tujuannya apa, Bang? Iya. Pertama, di pasca pandemi ini kami melihat banyak sekali pengusaha yang terkena dampak pandemi. Omset menurun, penjualan menurun, dan banyak sekali karyawan yang terkena dampaknya, terutama banyak yang terkena PHK. Dan kami melihat juga masyarakat tetap harus terus menjalankan kehidupan, dan di situ dibutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha yang menurut saya relatif ringan tanpa jaminan dan positif, proses relatif lebih cepat. Bagaimana caranya proses pencairan dari kartu kredit ini, Bang? Ya. Pertama, kita tetap mengikuti proses BI checking dari semua nasabah, kelengkapan usaha, repayment capacity-nya juga kami lihat. Paling sedikit berapa dan paling banyak berapa buat pinjamannya, Bang? Jadi pinjaman kita paling sedikit dia di atas 100 juta dan maksimal dia 5M. Prosesnya berapa lama dan persyaratannya apa aja sih, Bang? Ya. Pertama, prosesnya berkisar antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Dan prosesnya seperti dari awal kita ceritakan, ada proses BI checking, kelengkapan usaha, dan kita melihat juga repayment capacity-nya. Bang, sekarang kan banyak nih yang ilegal, apakah ini aman buat masyarakat dan terdaftar di OJK? Ya. Pertama, kami jelaskan dulu bahwa urban development bukan pinjaman online. Dana pencairan tetap dari bank lokal maupun bank asing yang ada di Indonesia. Nah. Siapa, Bu? Saya Lina. Pemilik toko serba ini, Bu? Iya. Sangat membantu ya. Karena pandemi ini kan semua pekerjaannya jadi macet. Itu jadi sepi banget. Jadi urban ini benar-benar banyak, benar-benar membantu. Terus dana yang Anda Ibu cairkan, dana yang Ibu cairkan rencana ya buat apa, Bu? Untuk yang pastinya untuk tambahan modal, karena dalam pandemi ini kan jujur aja modal itu pasti kepakai untuk biaya hidup karena sepi gitu ya. Jadi untuk ini untuk biaya modal, tambahan modal untuk diperbesar lagi. Berapa rencana dana yang Ibu cairkan dalam dari kartu kredit Ibu? Kurang lebih sih antara 200 sampai 300 juta untuk pencairannya. Benar-benar membantu banget. Ya, lanjut.